Lu dibuka dulu. Apanya dibuka kak, maksudnya melukis, meluk sambil kiss. Mama aku tahu kamu. pergi ya, kok begini? Halo kak Gatot, kok Gatot? Aduh, halo, ya Allah. Bismillah. Wah, kak, halo Kak Sinbi, gimana kabarnya Kak Sinbi? Iya, nggak apa-apa, ambil air. Halo. Gimana halo. Kak, kabarnya Kak Sinbi? Baik ya, sehat ya. Apa itu kok digoyang-goyangin dari tadi? Lucu aja tadi. Suka gantungan kucing. Gantungan kucing, mau digantungin di mana? Sini. Coba digantungin aja deh. Gak bisa. Loh? Dibuka dulu. Dibuka kak maksudnya? sorry maksudnya. Kak kalungnya. Bilang dong kak dibuka gini. Kalungnya dibuka. Itu kalau ini kayaknya tadi juga ada tuh ininya. Di ini. Banyak ya aksesorisnya ya. Banget. Di tas aku juga ada bunyi lagi. Jadi aku mau jalan terus aku mau bunyi selalu. Kayak anabul ya. Udah gerak-gerak gitu ya. Kenapa kamu kok kalau gerak ada suara-suara biar apa? Biar lucu aja. Biar lucu aja, biar ada suaranya, biar gak hening gitu kali ya. Yo iya. Ntar 5.000 dari Maggie Slayer. Pesan, kak yang pakai ho disuka sama Tobrut rawer. Biasalah. Kenapa deh? Bunyi enggak? Bunyinya apa selain cuk. Itu aja bunyinya. Oh, enggak ada ya bunyi yang pluk gitu, enggak ada ya. Pluk gitu. Kamu makin sekarang aku lihat-lihat kamu makin ini ya, makin sehat ya, makin kamu suka nyemil sodaku ya? Emang kenapa? Apa aku ngembang? Iya, agak ngembang. Maksudnya ada perkembangan, lebih sehat gitu loh kakaknya. Aku lihat-lihat kamu. Iya nggak sih? Kamu olahraga ya sekarang ya? Sering olahraga ya? Iya. Nggak sih, berenang doang. Berenang. Kamu berenang nggak tenggelam? Udah ada pelampungnya nggak sih? Maksudnya pakai pelampung nggak kalau kamu? Blok! Boleh ngambil. Tapi aku takut keluar. Oh iya nggak apa-apa. Ya kenapa? Ya. Itu justru kak momennya kak. Nggak ya. Aku tunggu. Udah. Cepet ya. Ambil apa emang? Rahasia. Oh ya udah. Kamu tadi perasaan live IG, sekarang main Umi sih. Pakai. Biar sama ya pakai topi kita ya. Ya. Masya iya, lucu banget. Pakai topi ya. Kamu lebih suka pakai topi atau kalau kamu keluar pakai topi atau enggak? Biasanya. Kalau naik motor, misalkan naik Grab gitu ya. Lu enggak pakai helm? Enggak, karena dekat. Lah emang enggak dimarahin ojolnya, Kak? Kan biasanya bukannya harus pakai helm kemanapun. Enggak. Anyway, set kamu kayak berubah, kamu gimana? Kenapa? Gimana? Sorry. Pindah tempat. Pindah angle aja. Tetap di kamar aku. Oh. Cuman pindah. Kamu juga BTW sekarang di kamar ya? Kok beda ya? Beda kamu pindah apartemen? Enggak, ke rumah. Oh, sekarang di rumah. Dulu kan di apartemen kita ketemu terakhir kan? Itu di rumah juga tapi beda tempat. Kamu perasaan kamu kemarin bilangnya ini deh di apartemen. Enggak pernah bilang di apartemen. Oh itu di rumah. Beda angle di aja situ, ya. Pokoknya itu di situ. BTW nih kak, itu nama bajunya apa sih, rajut ya itu ya? Apa sih namanya? Tenun nggak sih? Rajut ya? Hah? Malah tenun, mana ada tenun kayak gitu? Iya tenun nggak kayak gitu dong. Maksudnya, rajut. Itu kamu beli atau bikin sendiri? Itu kan bisa bikin gak sih kayak gitu-gitu? Beli ini. Beli satu, dapat satu. Beli satu, dapat satu. Satunya lebih lucu. Oh iya? Warna apa? Sama kayak gini, cuma ada biru.
Hey. Gimana? Oh, ada biru kayak ada motifnya gitu. Kayak ada motifnya gitu kali ya? Mungkin ya. Iya, ada kancing. Face. Oh, face. Kayak face tentara rompi, apa? Rompi. Kak, aku kan kemarin baru aja masuk ke komunitas kuku Indonesia. Spill dong kuku kakak, nail artnya. Yes. Tapi ini bekas pemilu. Oh iya, oh itu masih ungu ya. Arah 5000 dari Samuan. Pesan LIVE dia kak, dasar pembohong. Eh, by the way, mama aku tahu kamu, tahu. Gimana? Mama aku tahu kamu. Eh, kok bisa tahu aku gimana? Iya, karena video aku yang kamu tuh lewat gitu. Terus dia Terus dia nyari tahu gitu. Oh iya, nyari dia tahu suka. Aku. Gak usah ngecek lah ya. Aduh, ya ampun. Ya salam ya buat mama kamu ya nanti ya. Tapi serius kak aku, oh iya, aduh, nggak enak juga kan kita pas itu ngobrolnya apa Gatot sama Muceng gitu ya, jadi nggak enak. Tapi aku malah ketawa katanya. Oh terhibur lucu ya orangnya. Oh iya, iya ampun, lampu hijau nih dari orang bertua. Hujan nggak sih kak di Tangerang? Tadi doang sore. Tadi sore ya? Gerimis doang. Gerimis ya. Kamu hari ini keluar nggak? Malam? Oh iya, kamu nggak malmingan. Sekarang malming loh. Ini malmingan. Oh, malmingnya di rumah aja ya. Iya. Yes. Kamu kesibukan apa dong? Sekarang. Kemarin kan aku kan kemarin ketemu kita ketemu tuh aku masih kuliah kan. Nah sekarang aku udah lulus tahun lalu udah lulus kuliah. Kamu kuliah juga kan? Kalau nggak salah ya. Kamu lulusan SMA atau lulusan S1? SMK? Lulusan SMA. Iya, SMK. Oh. Iya, kemarin pas kita terakhir ketemu tuh aku masih kuliah, sekarang udah wisuda. Udah. Makasih. Sebenarnya mau ngundang kamu, cuman apa? Kamu mau ngomongin. Oh iya, coba kukumu, coba dong lihat semua dong, tadi belum lihat semua. Semuanya. Apa kamu mau kira ada yang hilang? Enggak juga kok. Wih, bagus ya. Oh, tajem-tajem ya itu ya. Iya. Itu kamu kalau berak kamu kamu kalau kuku lancip-lancip gitu kalau beraktivitas enggak keganggu, Kak? Enggak tajem. Kalau kalau cebok juga aman ya, enggak lecet ya. Pakai show. Iya kan nyabunin masa. Oh pake. Iya sih, tapi iya kan enggak kena ya. Oh enggak, soalnya mikirnya gitu kalau kalau ada panjang-panjang itu mungkin tainya nyangkut di kukunya. Enggak ya. Oh alah, kamu udah punya pacar belum sih Sinbi? Jujur aja. Udah punya. Oh punya. Pantaran sama kamu? Enggak. Kakak. Lebih tua. Iya. Berapa tahun? Aku gak suka yang di bawah aku gitu. Ih, kenapa yang di bawah? Kan lebih enak di bawah, Kak. Ih, aku gak suka. Di bawah mana? Kayaknya orang dewasa juga manja sih. Emang enggak. Emang kamu gak manja? Iya, aku MMJ, MMB. Apa itu? Jangan bisa. emang pernah sama yang kecil, sama yang sepantaran, sama yang lebih tua, emang udah pernah semua pacaran? Enggak pernah. Kalau sama yang di bawah enggak pernah, tapi kalau yang sepantaran pernah. Terus enggak mau. Kenapa aku enggak mau? Enggak mau aja. Soalnya kan aku kalau sepantaran aku paling umurnya sama-sama belasan. Jadi aku umur kamu berapa sih? Aku lupa. 19 kan? Sekarang udah 19. Udah 19 tahun ini? Tahun ini 20. Sudah mau ke angka 2 nih. Sudah cocok menikah belum? Kamu?
Gak cocok kalau kamu nikahnya gak sama aku, Kak. Kamu kalau misalkan kamu sekarang kan udah masih pacaran ya? Love language kamu apa? Love language aku adalah yang pertama. Word affirmation. Oh, suka muji-muji ya. Bener. Bukan dipuji sih, lebih ke pengakuan aja. Oh, lebih suka diakuin ya. Terus? Terus yang kedua, yang banyak berbuat mas ya. Physical touch. Oh, physical touch. Berarti suka ya di touching-touching gitu ya? Enggak banget sih. Enggak banget. Enggak mau. Oke. Gimana? Enggak, aku bilang apa sih kamu? Lagian touching-touching biasanya berarti. Iya, maksudnya kayak di dipeluk atau di. Nah, itu aja. Oh, sama sih, Kak. Aku juga suka melukis. Melukis? Meluk sambil kiss. Hey. Nanti aku ngomong gitu lah ke orang-orang. Ih, ke pacar kamu aja, masa ke orang-orang. Kasihan dong pacar kamu. Ih, masa orang lain di ini, masa aku enggak? Ntar gitu dia iri nanti. Ke teman-teman cewek aku. Bisa, boleh. Tapi kamu hitungannya ini ideal enggak sih, badan kamu itu kayak kurus atau gemuk atau ideal menurut kamu? Ideal ya? Kalau menurut aku sih kamu kurus enggak sih? Loh. Tapi bohong. Udah disalamin belum sama mama kamu tadi? Dia tahu enggak sih kamu? Dia tahu enggak sih? Mama aku bilang gini. Gimana? Coba. Kata mama aku gini. Enggak mau. Kata mama aku gini. Kamu enggak sama dia gitu. Kan aku salah tuh. Berwarna gitu. Was! Mana nih tukang pijit? Beneran dateng orangnya lo. Halo Kak. Apa? Enggak. Aduh merah. Kakak sehat Kak? Sehat ya. Masih dengan angle yang sama ya Kak di tangga ya? Iya. Kayaknya kemarin-kemarin di tangga mulu, Kak. Gimana kita bangun rumah tangga bersama? Gimana sekarang hari ini outfit malam minggu? Gimana outfit malam minggu, Kak? Sama aja. Sama kayak kemarin ya? Kebaya everyday. Kebaya everyday. Kemarin kan warna merah ya kalau nggak salah. Sekarang warna apa itu? Kemarin pink, sekarang dongker. Biru dongker? Bawahnya juga sama? Beda, merah bawahnya. Enggak. Pink. Bukan. Oh, bukan. Pengen ke Bali cuman kapan ya kira-kira ya enaknya ya? Nah, bacot ya nih. Ih. Enggak lah, Kak. Mumpung lah, kebetulan lagi pegel-pegel Kak aku. Pegel-pegel mulut ya ketemu. Ih, iya, bawaannya pengen pijet soalnya kalau ketemu kamu, Kak, pengen dielus. Hah? Dielus dengan ini. Jadinya. Gimana? Mau dipijit apa mau dilus? Digoyang, enggak maksudnya di. Astagfirullahaladzim. Cek outfit bang katanya. Ma. Outfit. Iya. Boleh. Siapa tahu hari ini kan kamu lebih apa? Berwarna gitu. Was. Oh iya.